Hai, pastinya Anda sudah tahu tanaman terung atau terong seperti ini, bukan? Ya, terung atau terong yang memiliki nama ilmiah Solanum melongena ini adalah tumbuhan penghasil buah yang berasal dari India dan Sri Lanka. Tanaman ini dapat tumbuh dengan tinggi antara 40 hingga 150 cm. Daun terong memiliki ukuran yang lebar dan dengan lobus yang kasar. Ukuran panjang daunnya antara 10 hingga 20 cm dan lebarnya antara 5 hingga 10 cm. Bahkan, untuk jenis terong liar bisa lebih besar, dapat tumbuh hingga setinggi 225 cm dan lebar daunnya bisa melebihi 30 cm. Terong merupakan tumbuhan yang memiliki batang berkayu dengan kulit berwarna hijau dan ungu serta berakar tunggang. Warna bunga terong adalah antara putih hingga ungu dengan mahkota yang memiliki 5 lobus dan benang sari yang berwarna kuning. Terong memiliki buah dengan warna yang beragam, antara lain yaitu ungu, hijau, dan putih. Buahnya berisi tepung dengan diameter kurang dari 3 cm untuk terong liar dan lebih besar lagi untuk jenis yang ditanam atau dibudidayakan. Sebagian buah terong memiliki rasa agak pahit dan mengiritasi perut serta dapat mengakibatkan peradangan pada dinding lambung. Bahkan, sebagian sumber menyebutkan bahwa terong dan genus terkait juga dapat mengakibatkan atau memperburuk radang sendi, sehingga harus dijauhi oleh mereka yang peka terhadapnya. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan tentang terong atau terung. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda. Saya Ayah Hemela, salam.